Halo permisa, jangan lupa ya di subscribe channel Bang Toing. Buat yang udah subscribe, saya doain dah biar rezekinya ngalir terus. Selamat menikmati, ahaide. Mila, apa-apaan kamu? Lihat, banyak yang pada maksuin gara-gara kamu. Bisa bangkrut kita kalau begini terus. Maaf, bos. Mila nggak fokus, bos. Sudah berapa hari kamu melamun terus? Ada apa sih sebenarnya? Enggak, bos. Enggak apa-apa. Lalu, kenapa kamu biarkan member kita maksuin berturut-turut? Gaji kamu kurang? Atau bonus kamu kurang gede? Maaf, bos. Maaf. Mila janji deh, nggak bakal ngelamun lagi. Alah, udah kamu istirahat aja dulu di rumah beberapa hari sampai kamu benar-benar udah bisa fokus lagi. Iya bos. Ya sudah, sana pulang. Iya bos, Mila pulang ya. Kenapa jadi gini sih? Kenapa gue jadi mikirin dia coba? Kenapa jadi gue yang ngerasa bersalah sama Bang Doer? Kak, uang semester aku kapan dilunasin kak? Nanti ya deh, kakak janji bulan depan kakak bayar. Mil, minta duit dong. Mama udah janji sama teman mama nih mau beliin tas mahal hari ulang tahunnya. Ya ampun, Ma. Kan bulan kemarin udah Mila kasih jatah buat mama. Kok minta lagi sih? Kan kamu tahu kebutuhan mama banyak, Mil. Tahu ah, Mila pusing. Loh, Mil, Mila. Ya, 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 tebak, tes, tebak. Wah, beneran nembak lu, mampus lu. Mayan, buat koyo. Bener-bener kagak ada tobatnya nih bocah. Maunya kita apain mang ini dia biar tobat? Mau diapain? Susah meng kalau orang udah kena kutukan Zeus. Tobat-tobatnya entar kalau semuanya udah habis. Syukur-syukur sih kagak sampai bunuh diri dah. Ngomong apaan sih lu mang? Gua lagi fokus nih. Bener-bener setan ini dia. Kagak kena di sini sekali. Gua sumpahin matinya kesambar petir beneran apa? Wah, beneran kesambar mang. Kali gopi. Yuhu. Akhirnya, Weda juga. Lo mau makan apa, Nang? Meng? Lah, coba itu. Malah nawarin jajan. Gua nasi padang aja, Le. Pakai rendang baya. Mang, Mang. Emang lu rapuh amat, Mang. Sampai karam isi perut. Le, lu dengerin gua nih ya. Di nasi padang depan kan, di sampingnya tukang gado-gado. Gua gado-gado aja, Le. Meng, Meng. Bisa aja lu, para bakyak. Nah, di samping tukang gado-gado kan, ada tukang es manuhara itu, Le. Boleh deh, sekalian. Yaudah, Lus. Ayo, Meng. Anterin gue, Wede. OTW. Pokoknya, gue harus cepat-cepat ngomong sama Neng Mila. Kalau gue mau nuntun dia ke jalan yang lebih baik, gue telepon dulu dah. Halo, Mila. Mila lagi di mana ya? Abang mau ngomong penting sama Mila soal pembicaraan kita yang kemarin. Yaudah, kalau gitu abang tungguin di taman ya. Iya, assalamualaikum. Neng Bang Ayah. Doer, mau kemana bang? Abang mau ke situ, nyari angin. Angin kok dicari? Duit dong cari. Duit abang kan udah banyak, Neng. Jadi gak usah dicari, ntar juga datang sendiri. Yaudah ya, Abang Doer mau nyari angin lagi. Kayak ada yang aneh. Mil, maafin abang ya, soal kemarin. Iya bang, gak apa-apa. Mila juga udah tahu kok. Kalau Bang Doer pasti kaget dengan Mila kerja jadi admin slot. Mila juga terpaksa bang kerja di admin slot buat bayaran adik sekolah Mila. Terus buat keperluan ibu juga. Mila juga sebenarnya udah capek bang. Tapi ya mau gimana lagi? Iya bang udah ngerti Mila. Gimana rasanya jadi Mila? Pasti serba salah kan? Kalau emang Bang Doer gak mau kenal Mila lagi, gak apa-apa kok bang. Mungkin kita emang belum berjodoh. Kalau kita berjodoh gimana? Ya, Mila terima. Gini aja dah, Neng Mila. Gimana kalau kita pacaran dulu? Abang janji dah, bakal cariin Mila kerjaan yang lebih baik. Abang janji, bakalan jadi pahlawan buat Neng Mila. Yang benar, Bang. Iya, benar. Nah, ntar kalau emang kita jodoh, terus nikah. Udah, Mila gak usah kerja. Kan kontrakan abang banyak. Ayah juga suka sama Bang Doer. Eh, Neng Ayah, kau udah di sini? Ayah ngikutin Bang Doer dari belakang. Sebenarnya dari awal kita ketemu, Ayah udah suka sama Bang Doer. Tapi Ayah tahu Bang Doer suka sama Mila.
mumpung kita bertiga ada di sini. Sekarang Bang Doer harus milih, pilih Ayah atau Mila. Sebenarnya Abang kagak mau nyakitin siapa-siapa, tapi demi kebaikan kita bersama, Abang putusin buat pilih Mila. Ayah kan tahu, nya Abang kagak suka kalau Abang Doer pacaran sama janda. Seharusnya Bang Doer tegas dong dari awal, bilang kalau nggak suka sama Ayah, jangan kasih Ayah harapan kayak gini. Abang bukan ngasih harapan, tapi Abang cuma mau jadi orang yang baik aja. Yah, dialah, dia purik lagi. Ya, Ayah. Kejar aja, Bang. Kasihan Ayah, pasti dia sakit hati. Udah, biarin, Neng. Hidup kan emang pilihan. Jadi, setiap makhluk hidup punya pilihannya masing-masing. Abang kan udah milih Neng Mila. Soalnya, Abang mau jadi pahlawan buat Neng Mila. Tapi, Bang. Udah, caranya cinta Abang ke Mila gak pakai tapi-tapian. Maukah Neng Mila jadi kekasih Abang Doer? Mau, Bang. Alhamdulillah, setelah 10 tahun menjomblo, akhirnya punya pacar juga. Doer yang dulu, bukanlah Doer yang sekarang. Kakak. Terima kasih ya, Bang, udah mau nerima Mila padanya. Berpelukan. Eh, belum muhrim, Bang. Iya, Abang lupa. Maklum, udah lama jomblo. Kakak.